Benda berharga satu ini adalah mutiara. Mutiara adalah satu-satunya jenis perhiasan bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari makhluk hidup. Batu keras yang mengkilap ini dihasilkan di dalam jaringan lunak dari moluska hidup kerang mutiara dari sistem pertahanan diri. Selain keindahannya, hal yang membuat harga mutiara mahal adalah kelangkaan dan juga proses pembuatannya yang cukup lama. Baik itu mutiara yang tercipta secara alami maupun yang dibudidayakan di penangkaran. Namun, mutiara yang paling mahal dan langka berasal dari Tahiti, di mana tempat mutiara hitam ini berasal dan dibudidayakan. Pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan kerang mutiara di Jepang. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Alasan rekayasa teknologi mengajak kalian mengunjungi budidaya kerang mutiara di Jepang adalah karena Jepang menjadi negara pertama yang berhasil memproduksi mutiara dari proses budidaya sejak tahun 1943 oleh ilmuwan bernama Mikimoto. Proses menghasilkan mutiara secara alami dapat memakan waktu hingga 40 tahun. Namun dengan cara budidaya peternakan dapat memangkas waktu produksi menjadi 4 tahun. Alasan berikutnya adalah alasan ekologi. Perlu sahabat tahu, sebelum menerapkan proses dan teknik budidaya kerang mutiara, hal yang paling penting adalah menemukan tempat budidaya atau teluk yang cocok untuk tumbuh kembang kerang mutiara. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang mutiara diantaranya adalah kualitas air, pakan alami, dan kondisi fisiologis organisme. Dan Teluk Ago yang terletak di Shima, tepatnya di Prefektur Mie Jepang, memenuhi kriteria ini. Teluk Ago yang dikenal karena keindahan dan kemudahan akses memiliki kedalaman rata-rata 10 meter. Selain itu, teluk ini juga tidak jauh dari pegunungan, membuat Teluk Ago ini menjadi tempat dengan nutrisi tinggi untuk tumbuh kembang kerang mutiara. Semua kondisi ini menjadi Teluk Ago sebagai tempat sempurna untuk budidaya kerang mutiara. Proses budidaya kerang mutiara dimulai di ruang laboratorium pembibitan ini. Pemijahan induk dan perawatan larva dilakukan di laboratorium selama 40 hingga 50 hari. Kegiatan dimulai ketika sperma dan juga sel telur kerang mutiara dipertemukan. Setelah terjadi pembuahan, bibit kerang diangkat dan pekerja menempatkan jala plastik dalam tangki air sebagai media larva kerang untuk menempel. Selama kurang lebih 40 hari, para pekerja akan memberi makan larva-larva ini dengan plankton selama 2 hingga 3 kali sehari. Para pekerja juga akan rajin mengganti air jika sudah cukup keruh karena dapat membuat larva kerang mati karena masih sangat sensitif. Setelah ukuran larva mencapai 2,2 mm dan larva sudah berhenti berenang dan sudah menempel, selanjutnya larva kerang mutiara akan dipindahkan ke Teluk Ago untuk mendapatkan air laut alami pertamanya. Pada tahapan ini disebut dengan proses pembesaran anak kerang mutiara. Pembesaran anak ini dilakukan di laut selama 16-20 bulan. Lembar kolektor yang telah ditempeli oleh anakan kerang mutiara
dimasukkan ke dalam pocket pembesaran untuk diletakkan di long line pada kedalaman 10 hingga 20 meter. Pocket atau jaring tempat kerang secara periodik akan diganti 2 hingga 3 bulan sekali. Pekerja akan mengangkat untuk membersihkan dan juga dilakukan pengurangan kepadatan. Pengurangan kepadatan dilakukan untuk mengurangi kompetisi pakan antara sesama anak kerang. Sementara itu, pembersihan yang dilakukan ini sangat penting karena untuk melepaskan organisme penempel seperti spong, tunicate, dan alga. Sehingga setelah pembersihan dilakukan, siklus air yang membawa plankton dan oksigen dapat masuk ke dalam paket sebagai sumber pangan bagi kerang mutiara tersebut. Setelah anakan kerang mutiara tumbuh dewasa atau sudah berumur 18 hingga 24 bulan, maka kerang siap untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi mutiara atau proses perangsangan mutiara ini dilakukan setelah kerang mutiara berukuran 10 cm. Kegiatan ini dimulai dengan menempatkan kerang dewasa pada wadah bernama conditioning box, yaitu tempat untuk mengadaptasikan kerang dengan daratan. Yang selanjutnya, seorang pekerja akan bertugas untuk memberi stopper pada kerang mutiara. Stopper berfungsi untuk mencegah kerang mengunci sempurna pada kondisi pertahanan diri, yang akan membuat proses penanaman nukleus akan menjadi sangat sulit. Selanjutnya, pekerja ahli akan menanamkan nukleus ke dalam tubuh kerang sebagai perangsang untuk menghasilkan mutiara yang bulat sempurna. Jika kamu penasaran inti nukleus yang dimasukkan ke dalam kerang ini, sebenarnya benda ini terbuat dari cangkang kerang air tawar yang ditumbuk menjadi manik bulat sempurna dan dipoles. Nukleus ini juga dapat terbuat dari cangkang induk kerang mutiara dan bironet. Perangsang dengan nukleus ini bertujuan untuk mempercepat proses terbentuknya mutiara dan juga menghindari kerang memproduksi mutiara dengan bentuk cacat yang tidak bulat sempurna. Perlu kita tahu kalau pembentukan mutiara ini berasal dari pertahanan diri, di mana kerang mendeteksi adanya benda asing masuk ke dalam tubuh, yang kemudian secara alami, kerang akan merespon terhadap benda asing ini. Dengan menutupnya, dengan zat bernama nacre, yang memberi lapisan berwarna putih pada benda asing yang masuk. Selanjutnya, setelah proses penanaman nukleus ini selesai, kerang dengan segera akan dikembalikan ke tempat budidaya pada long line untuk waktu antara 18 hingga 24 bulan ke depan. Dalam proses perawatan kerang dewasa, pekerja dalam beberapa bulan sekali akan mengangkat naik kerang untuk dibersihkan dan juga untuk pemeriksaan dengan mesin X-ray untuk memantau perkembangan mutiara. Setelah ukuran mutiara mencapai 8 mm atau lebih, kerang akan dipindahkan pada jala bernama Fukinagashi. Pocket atau jala Fukinagashi ini yang nantinya hanya ditempati 2 kerang saja untuk proses pematangan mutiara. Setelah mutiara pada kerang mencapai ukuran 10 mm, proses pemanenan mutiara sudah dapat dilakukan. Proses pemanenan kerang di Jepang biasanya dilakukan pada bulan Desember. Peternak mutiara membutuhkan waktu sekitar 4 tahun
untuk dapat memanen karya mereka. 2 tahun digunakan untuk membesarkan dan 2 tahun berikutnya untuk pembentukan mutiara hingga akhirnya masuk musim panen. Dalam proses pemanenan ini, pertama-tama kerang mutiara dikeluarkan dari jala dan kerang mulai untuk dibelah. Setelah dibelah, mutiara akan mulai dikeluarkan, lalu daging yang tersisa akan dipisahkan dan nantinya akan diolah menjadi makanan seperti sashimi di Jepang. Sedangkan untuk mutiaranya sendiri, setelah dikeluarkan dari perut si kerang, mutiara-mutiara tadi kemudian dicuci bersih. Namun, karena mutiara ini diciptakan dari proses biologis, sehingga mutiara tidak perlu dipoles, karena sudah memiliki pancaran keindahan alaminya. Mutiara-mutiara ini sudah dapat dijual langsung ke toko perhiasan ataupun dibuat menjadi berbagai macam perhiasan di ruang produksi dengan cara melubangi atau menempatkan pada anting dan kalung. Perhiasan mewah ini umumnya dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari 1,1 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah per butir. Sedangkan untuk mutiara hitam, variasi harganya dimulai dari harga 3,3 juta per butir. Pada skala yang besar, peternak dapat memanen 3.000 hingga 5.000 butir mutiara dalam sekali panen. Kamu bisa membayangkan berapa banyak uang yang diperoleh. Namun kamu juga harus menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk proses budidayanya.